yang nggak ketinggalan juga, ini nggak kelihatan dari depan, adalah salah satu yang membuat mobil ini menjadi sangat menarik adalah widih. Wih, halo, apa kabar brother? Kita dapat customer dari Kalimantan apa Sulawesi? Jadi ini mobil mau berangkat, mau dibawa ke sana. Nah, mungkin kebutuhan utamanya salah satunya adalah karena jalanan di sono itu banyak memerlukan obstacle-obstacle yang di bawah nih, makanya kita udah pasangin. Kelihatan depannya standar, tapi bawahnya kita udah full pasangin rival skid plate 3 bagian. Jadi kalau misalkan ada batu-batu ataupun yang agak besar gitu ya, bisa terlindungin dengan aman. Ini memang salah satu produk yang unggulannya si Rival. Jadi mula-mula pabriknya Rival itu tadinya adalah pabrik membuat skid plate terbesar. Nah, akhirnya belakang-belakang mulai bikin bull bar. Itu cerita sekitar berapa tahun yang lalu sih, udah 10 tahun lebih ya. Nah itu, pabrik pertamanya sebenarnya bikin skid plate. Makanya ini skid plate-nya memang salah satu yang paling kuat di kelasnya dia. Kemudian nggak ketinggalan, kita ada upgrade di sini, sudah ada pasang metode resul 705, tapi sebenarnya hari ini pengerjaannya adalah tough dock lift kit, tough dock yang adjustable suspension. Ini dikarenakan mobilnya paling utamanya adalah dirasakan katanya limbung, jadi memang shock Australia ini untuk yang meredam limbungnya juga salah satu yang terbaik. Memang kecenderungannya sedikit lebih rigid gitu ya, lebih stiff. Nah, makanya dibantu lagi dengan sway bar dari si Super Pro supaya jangan sampai ada limbung. Nah, ini sudah kita selesai kerjakan. Dan di atasnya nggak ketinggalan juga ada Yakima crossbar. Nah, ini Yakima crossbar khusus untuk Pajero Sport. Yang pernah nonton di video sebelumnya, jepitnya di lubang yang memang khusus untuk dibikin buat mobil Pajero Sport, dan kita pasangin lampu amber dari Light Force. Keren. Nah, yang belum yang nggak ketinggalan juga, ini nggak kelihatan dari depan, adalah salah satu yang membuat mobil ini menjadi sangat menarik adalah ini adalah ARB floor mat khusus dibikin buat mobil Pajero Sport. Nah, seru banget ya. Jadi ini salah satu produk yang kayaknya banyak banget dicari orang. Ini ARB floor mat ini khusus dibikin buat Pajero Sport, dan dia hanya 1-2 piece ketiga adalah untuk yang di kursi bagian belakang. Keren. Dah, kelar kerjaannya. Ini pasang pelek udah lama, tapi kok mobil masih baru banget ya. Masih ada. Ya mungkin pasang peleknya duluan. Tapi mobil masih jarang dipakai. Ini mobil 4x4. Keren. Thank you.